Alhamdulillah bos. Ini tadi pas sampai tambak itu lari ke arah pulang gitu ya. Lari ke taman, ini udah sampai taman alhamdulillah. Jadi pas di tengah-tengah perjalanan itu gerimis lumayan gede lah. Jadi ini bajunya basah, terus badannya basah itu antara keringat 10 liter sama air hujan 10 liter bos, jadi basah. Ya. Padahal sih keringatnya cuma 10 liter aja, ditambah air hujan sih jadi kelihatan basah banget. Alhamdulillah kalau udah sampai sini mah banyak pohon-pohon, jadi nggak sampai kehujanan basah gitu, bisa ngaup-ngaup di bawah pohon. Ini tadi udah keringetan, tinggal santai, jalan santai untuk melenturkan otot-otot yang tadi panas itu ya. Enak kalau habis lari-lari itu ringan buat jalan bos, emang beda kalau orang nggak pernah lari-lari. Buat jalan, kenapa aku rajin olahraga, rajin lari, karena pas waktu bangun tidur mau jalan aja terasa berat, mau kerja aja terasa berat. Ternyata pas waktu timbang berat badan 79 kilo, masya Allah. Jadi aku ini berat banget ya. Aku sampai nggak ngeh, sampai nggak dius itu badan, cuman makan tidur kerja, makan tidur kerja gitu-gitu aja. Jadi badan jadi melah. Nggak pernah olahraga. Nanti aku usahakan untuk olahraga tiap hari. Alhamdulillah sekarang nah berat badan udah 73 kilo. Alhamdulillah kan. Oke, ini mau jalan ke pelabuhan tapi masih gemes, nggak bisa pegang HP. Tadinya di situ ada pasar malam, nggak tahu kalau gemes kayak gini kasihan ya, baru buka tasaran, baru buka jualan tasar, apa baru tasaran dibuka gitu gemes kayak gini. Tadinya panas loh ya pas waktu berangkat tuh, namanya. Betul, lihat di apa? Perkiraan cuaca itu nggak hujan nggak gerimis, tahu-taunya hujan juga. Itu cuma prediksi manusia bos ya, Tuhan yang menentukan. Makanya itu manusia itu cuma bisa ikhtiar, usaha, selebihnya kita pasrahkan sama yang kuasa. Oke, sampai di sini aja dulu bos ya, semoga sehat selalu, amin cus.